bisa dapat 3 kali lipat. Hai semuanya, lagi balik lagi bareng gue di Ija57. Di video kali ini gue mau bahas tentang cara untung dari abalone. Pernah gak sih kalian lihat di chat word ada orang Cina yang ngomong atau ngetik sell abalone for 100 small earthworm? Nah, dari situ timbul pertanyaan, emang bisa dapat untung kalau jual abalone per 100 small earthworm? Dan gue pun nyoba buat jual 6 abalone untuk ditukar sama 600 small earthworm. Dan gue pun mulai mancing pakai 2 akun biar cepet. Biasanya gue kalau mancing itu setiap ngabisin per 10 cacing pasti dapet aja 1 atau 2 crawfish ya. Kalian jangan sampai lupa juga buat siapin bait yang nantinya dimasak sama crawfish biar jadi crawfish bait ya. Di sini selesai mancing pakai 600 small earthworm dan hasilnya itu dapat 90 crawfish. Langsung masak aja biar jadi 90 crawfish bait. Lanjutin mancingnya tapi kali ini langsung pakai crawfish bait ya. Biar bisa dapetin abalone. Setelah 90 crawfish bait habis, gue dapet total 14 abalone. Jadi dari yang kita jual 6, kita dapet 14. Berarti untung 2 kali lipat ya. 2 kali lipat lebih dikit. Mungkin kalau 10 crawfish yang gue dapet juga dipakai lagi buat mancing, bisa dapet 3 kali lipat kali ya. Sekarang gue mau cek trading house dan harga abalone di 105, di server 105. 3 gold ke atas. Jadi lumayan juga nih kalau dijual di trading house. Sekian aja untuk video kali ini, semoga kalian suka ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.